Oke, jadi di bagian kanan Eko Hamart itu sekarang ada vending spot. Mungkin kalian bisa lihat-lihat. Siapa tahu ada barang yang kalian cari atau kalian pengen beli. Di sini ada rules sama harga spotnya. Ini gue kasih angkanya. Dan kalau kalian mau cari SSP bisa di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada SSP vending gue. Jadi dicek aja ke Neko Hamart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi pada video kali ini gue bakalan bikin video set challenge lagi. Yang dimana ya banyak yang minta ke gue, bang. Coba bang bikinin video set challenge, bang. Warna ungu, bang. Lu belum pernah bikin warna ungu? Oke. Kali ini gue bakalan bikin warna ungu. Cuman karena warna ungu full semua itu jelek, jadi gue bakal campur seperti biasanya. Gue bakal masukin sama warna sedikit warna hitam dan warna pink. Soalnya ya ada itemnya cocok lah nanti lah kalian lihat. Dan gue rasa lumayan bagus gitu buat budget di 4DL. Tadi gue hitung sih di 380-an. 380. Cuman seperti biasa, ketika gue mau bikin video set, tiba-tiba harganya tuh naik. Yang darinya biasa gue hitung 3DL, tiba-tiba bisa jadi 350. Tiba-tiba orang jual pada mahal, ya susah lah ya, namanya juga orang gak tahu gak beli langsung gitu kan. Jadi langsung aja kita bakalan beli itemnya untuk video set kali ini. Seperti biasa kita bakalan pindah ward dulu. Oke, untuk yang pertama di sini gue bakalan beli kakinya dulu di buy board. Yang dimana di sini kita bakalan pakai kaki yang namanya TK69 Mystical Board ya. Nah ini dia. Ini dia namanya TK69 Mystical Board. Dia jual 250 WL. Males. Kita tanya apakah bisa kurang. Oke. 240 ya udahlah, 240 lah. Mantap, mantap. 2. Kayaknya lebih murah dari pikiran gue sih, cuman ya udahlah ya. 240. Kita beli aja dari dia. TK69 Mystical Aether Ward. Oke, kita lanjut lagi buat nyari item selanjutnya. Bakalan nyari item baju. Oke, jadi di sini gue ada di By Silk Bro, yang dimana itu di sini ya tempat buat jualan silk vest gitu. Kita bakal beli yang warna ungu. Ini ada warna ungu. Cuman tadi gue tanya dia udah jual di 25. Ini orang jual berapa? 22. Mi. Kita beli aja 22 WL. Sip, mantap. 22 WL. Oke. Sepertinya gue bakal tambahin. Ada satu item yang gue tambahin sebelum dari perkiraan gue. Karena budgetnya lebih juga dapet ya gitu ya. Soalnya dapet murah juga, kita gak apa-apa. Jadi langsung aja kita bakalan beli item yang selanjutnya nih. Oke, jadi di sini gue udah di buy pink. Yang dimana itu gue pengen beli tiny angel wing sih. Cuman dia gak ada angel wing warna gede sih yang pinknya. Cuman dia cuman punya yang tiny. Dan di sini kebetulan lagi gak ada yang jual. Jadi gimana ya? Gue bakal coba deh nyari di buy wings, buy tiny, segala macam ya. Semoga ketemu aja yang jual si pink tiny angel wing. Karena ini kebetulan lagi sepi. Padahal tadi pas gue lagi bikin itu ada beberapa orang yang jualan wingnya ini. Jadi ya gue bakalan cari-cari dulu buat sellernya ya. Oke, jadi di sini gue udah nyampe dan dia jual pink tiny angel wing 42, atau kita beli neon ya. Sebenarnya bagus sih kedua ini sih ya, neon kalau enggak cap ini nih. Cuman ini kalau kalian suka cap sih, gue kalau gue sendiri lebih prefer ke wings. Cuman jangan bilang kenapa lu pakai cap terus, bang. Ya karena keren warna biru capnya gitu. Udah sama ada kolarnya lagi. Nah jadi di sini kita langsung aja beli pink tiny angel wing seharga 42 WL. Tanpa berlama-lama ya, daripada babi bu bebo gue. Ya itulah ya. Langsung aja kita bakalan next. Oke, jadi item selanjutnya di sini gue di by Sakura. Pan tadi udah lihat, gue lupa lagi. Di sini kita bakal beli yang namanya itu Sakura Revenge. Dia itu harganya 50-60 WL seinget gue ya. Coba kita cek.
Ya, 55WL di Fanstore GT. Coba kita samperin dan kita langsung beli aja. Oke, karena gue gak dapat di harga 55, jadi gue beli aja di 60. Di sini kita beli Sakura Reverse 60WL. Mantap. Jadi kita akan beli item selanjutnya, yang dimana itu item topi. Untuk item topi, kita bakalan pakai Pink Fedora. Harga itu 9WL. Jadi gue kurangin aja dari Wardlock gue ini 9WL. Oke, jadi di sini kita sisa 27WL. Gue pengen cek yang namanya Silk Scrap. Silk Scrap itu seingat gue 20-an deh. What? Dia Spring Roll Fish. Ini mahal loh. Bisa itu lumayan, harganya lumayan. Seingat gue 29-28 dah. Untuk si apa? Si Silk Scrap ya. Soalnya dulu gue pernah beli nih. Mana ya? Gue itu pernah beli. Nah ini kan benar. Gue pernah beli di harga 29WL. Jadi gue mungkin hitung aja 29WL untuk Silk Scrap-nya. Gue kurangin dan berarti kita nambah 2WL buat set kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bakal review set yang udah kita beli. Berarti total kita ke-spending di 402WL. Lebih dikit gak apa-apa lah ya. Karena tadi gue belum hitung sama Silk Scrap-nya, makanya jadi 480-an. Cuma tadi dapat 27 berarti 470-an. Oke, langsung aja di sini untuk yang pertama, untuk item kepala kita pakai Pink Fedora. Kemudian untuk item sayap kita pakai Pink Tiny Angel Wing. Untuk Pink Fedora harga 9WL. Untuk Pink Tiny Angel Wing harga 42WL. Untuk rambut sebenarnya bebas. Kalian mau pakai rambut cewek ke, mau rambut cowok. Cuma di sini gue pakai messy brown hair aja karena gue cowok. Dan langsung aja lanjut di sini untuk item tangan kita pakai Sakura Revenge. Gue beli di 60WL. Kemudian ada untuk item leher kita pakai Silk Scrap. Dan untuk Fast Purple ini untuk baju kita beli di 22. Untuk celananya udah pasti fishnet. Kemudian untuk item yang terakhir atau item kaki adalah TK69 Mystical Leaderboard. Jadi saat itu bakalan jadi kayak gini. Kan ada punch effect segala macam. Dan ada efek juga kalau double jump gitu. Sebenarnya kalau kalian pakai ini, pakai Silk Scrap ini, kalian nggak wajib pakai wings lagi sih. Kenapa? Karena ini udah bisa double jump tuh. Nih ya. Tuh udah bisa double jump sama slow fall juga. Gak wajib kalian pakai si Pink Tiny Angel Wings. Karena ya gini udah mantep sih menurut gua sih. Udah keren banget, udah kece dah. Cuman ya kalau kalian mau pakai wings ya pakai aja gitu. Kalau usahain sih kalau mau pakai Pink Aura. Nah itu keren sumpah. Gua udah cobain soalnya. Tapi karena budget kita kan cuma segini doang. Jadi ya yes gini aja lah. Jadi gimana menurut kalian untuk set 4DL warna ungu? Ya warna ungu sih, tapi ini kebanyakan warna pink. Cuma gak apa-apa karena pink sama ungu itu masih saudaraan. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Neo Kira, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain video. Dadah.